La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dujana merupakan salah satu sahabat Rasulullah. Ia sangat taat dan sangat takut pada Allah. Semua sahabat Rasulullah adalah para wali Allah. Mereka para kekasih Allah. Tentu saja mereka memiliki keistimewaan di atas para orang soleh setelah mereka. Rasa cinta mereka pada Allah sangat besar. Rasa cinta ini kemudian melahirkan rasa takut untuk melanggar larangan Allah. Abu Dujana berasal dari kabilah Khazraj. Dia dan keluarganya hidup serba kekurangan. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin. Kisah hidupnya sangat membekas di hati Rasulullah. Bahkan pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis setelah mendengar cerita yang dialami oleh keluarga Abu Dujana. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Abu Dujana karena setiap selesai menjalankan sholat subuh, Abu Dujana langsung pulang ke rumahnya. Jarang sekali terlihat Abu Dujana berzikir ataupun menunggu Rasulullah selesai berdoa. Dan Rasulullah pun bertanya kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah kamu tidak punya permintaan, permohonan yang perlu kamu sampaikan pada Allah, sehingga kamu tidak perlu menungguku selesai berdoa?" kata Rasulullah. Abu Dujana hanya menunduk, ia terdiam. "Wahai Abu Dujana, kenapa kamu terburu-buru pulang setelah selesai sholat? Ada apa?" tanya Nabi. Suasana sangat hening. Kemudian dengan pelan Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya satu alasan untuk berbuat itu." Katanya, "Apa alasanmu wahai Abu Dujana? Coba kamu ceritakan kepada saya." kata Nabi. "Ya Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Dia sangat kikir, dia sangat pelit. Di atas pekarangan rumah tetangga kami ini, ya Rasulullah, ada sebatang pohon kurma yang tinggi menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetangga saya itu berjatuhan dan mendarat di rumah kami, ya Rasulullah." Kata Abu Dujana mulai bercerita, "Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin. Anak saya sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, ya Rasulullah, apapun yang mereka temukan, apapun yang mereka dapatkan akan mereka makan, ya Rasulullah. Oleh karena itu, ya Rasulullah, setelah selesai sholat, saya segera pulang sebelum anak-anak saya terbangun dari tidurnya. Saya kumpulkan kurma-kurma milik tetangga saya yang berceceran di halaman rumah. Kemudian setelah terkumpul, kurma-kurma itu saya antarkan kepada pemiliknya," kata Abu Dujana. Abu Dujana kemudian menggeser duduknya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya, "Ya Rasulullah, pada suatu hari saya terlambat pulang ke rumah. Ternyata anak saya sudah terbangun. Mereka menemukan kurma tetangga yang jatuh di halaman rumah. Mereka masih kecil-kecil, ya Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, anak saya langsung memakan kurma itu. Mata kepala saya menyaksikan sendiri ketika dia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah terjatuh semalam. Mengetahui itu, ya Rasulullah, saya masukkan jari tangan saya ke mulut anak saya itu. Saya keluarkan apapun yang sudah dia makan. Saya tak pernah membiarkan anak-anak saya memakan kurma milik orang lain. Saya tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarga kami mendapatkan siksaan pedih di akhirat kelak, ya Rasulullah. Saya marah, ya Rasulullah. Kemudian saya katakan kepada anak saya, 'Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak, wahai anakku.' Anak saya menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalir air mata dengan sangat deras. Dia sangat kelaparan. 'Ya Rasulullah,' saya katakan kembali kepada anakku itu,
Wahai anakku, hingga nyawamu terlepas sekalipun, sampai kamu mati sekalipun, aku tidak akan pernah rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Suasana pagi itu sangat hening. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata Rasulullah yang mulia berderai begitu keras. Rasulullah kemudian mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud oleh Abu Dujana. Abu Dujana kemudian menjelaskan bahwa pohon kurma itu adalah milik seorang laki-laki munafik. Kemudian Nabi Muhammad mengundang pemilik pohon kurma itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawar pohon kurma miliknya dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah berniat untuk membeli pohon kurma itu. Aku berniat untuk membeli pohon kurma milikmu. Aku akan membayarnya dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Dia disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ ada bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Akan tetapi pria munafik itu dengan sombong menjawab, saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo, dengan hutang ataupun dengan cicilan. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan pelunasannya. Tiba-tiba saja Abu Bakar As-Siddiq masuk dan mengatakan, saya akan membayarnya kontan dengan harga 10 kali lipat harga kurma yang lebih baik dari kurma milikmu, kata Sayyidina Abu Bakar. Pria munafik itu sangat senang. Dia pun setuju. Kemudian menyerahkan pohon kurma miliknya pada Abu Bakar. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Abu Bakar memberikan pohon kurma itu untuk Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu juga dengan Abu Dujana. Sedangkan si munafik itu segera pergi. Dia berjalan pulang kemudian mendatangi istrinya. Lalu ia bercerita tentang kisah yang baru saja terjadi. Wahai istriku, aku telah mendapatkan untung yang sangat banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus dari pohon kurma kita. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumah kita. Aku tetap memakannya lebih dulu. Dan buah-buahan itu tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun, katanya dengan sangat licik. Pada malam harinya si munafik itu tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma yang sudah ia jual. Ternyata pohon kurma itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Pria munafik itu bingung. Dia pun mencari-cari di mana pohon satu itu. Ternyata pohon kurma miliknya sudah berpindah posisi. Kini pohon kurma itu berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Adapun tempat asal pohon kurma itu tumbuh sudah rata dengan tanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun pohon kurma itu tumbuh di atas tanah milik si munafik. Masya Allah, ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah yang menjadi berkah bagi Abu Dujana. Sejak saat itu, Abu Dujana dan keluarganya tidak pernah merasa ragu dan takut untuk memakan kurma dari pohon itu lagi. Kisah Abu Dujana dengan pohon kurma milik orang munafik merupakan tamparan bagi kita yang membangunkan kita dari keterlenaan hidup selama ini. Di zaman ini, betapa manusia sangat mudahnya mengambil yang sebenarnya bukan haknya, bukan miliknya. Seakan-akan Allah tidak melihat apa yang dilakukan manusia. Seakan-akan tidak takut pada ancaman dan azab Allah terhadap orang yang mengambil yang bukan haknya. Makanan yang haram, barang yang haram, harta yang haram, pasti akan berpengaruh dalam kehidupan seorang Muslim.
Adapun dampak yang paling buruk dari makanan yang haram berhubungan dengan hati manusia. Karena hati adalah sumber keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan keselamatan kita di hari kiamat sangat tergantung oleh keselamatan hati kita. Kisah Abu Dujana ini mengingatkan kita tentang wara atau berhati-hati. Wara adalah kunci agama seorang hamba dan sumber berbagai macam kebaikan bagi seorang hamba. Sifat wara yaitu menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan memberikan mudarat bagi akhirat kita. Contohnya seperti salah satu kisah Abu Bakar. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq diberi makanan oleh budaknya. Setelah selesai makan, Abu Bakar menanyakan kepada budaknya itu, dari mana asal-usul makanan itu. Kemudian budaknya dengan jujur mengaku bahwa dulu di masa jahiliyah, ia pernah berpura-pura menjadi dukun. Dan makanan itu merupakan hasil dari upah ketika ia berpura-pura menjadi dukun. Mendengar hal itu, Sayyidina Abu Bakar langsung memuntahkan seluruh makanan yang telah dimakannya. Ini adalah wara. Padahal sebenarnya Abu Bakar tidak berdosa jika dia tidak memuntahkannya, sebab beliau tidak tahu. Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pernah minum susu yang diberikan kepadanya. Setelah minum susu itu, Sayyidina Umar mengetahui bahwa susu itu berasal dari unta-unta yang disedekah. Maka dengan tanpa ragu, Sayyidina Umar langsung memuntahkan susu itu. Mereka melakukan itu semua karena rasa wara dan rasa takut kepada Allah akan memakan sesuatu yang haram. Abu Dujana juga mengingatkan kita akan takut kepada Allah. Rasa takut adalah sifat para nabi dan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah Abu Dujana ini dapat bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.